Ya, saya sudah habis-habisan buat kamu. Kamu malah menikah sama orang lain. Jangan lupa tuh berdoa. Tega banget kamu sama Roy ya? Kamu yang dulu lebih tega sama saya. Saya sudah habis-habisan buat kamu. Kamu malah menikah sama orang lain. Ini masih mending loh. Diana menolaknya sejak awal. Dan ada satu lagi yang kamu harus ingat. Diana tidak pernah minta apa-apa sama Roy. Diana tidak gila harta. Itu bedanya Diana sama kamu. Ini pembunuhan karakter namanya. Kamu sengaja bikin malu saya kan? Untuk apa saya membunuh karakter kamu? Capek-capekin aja. Memang fakta kok. Gak nyangka ya, ternyata dendam kamu sampai kayak gini. Ini samanya kayak nyiksa saya pelan-pelan. Kamu sengaja banget nyakitin saya. Roy! Roy! Ayo pulang. Mami. Ya, kita pulang sekarang. Pak Junedi. Permisi. Ya. Mumpung besok mau masuk bulan Ramadan. Maafin aneh ya, Pak Junedi. Maaf. Kalau selama ini Ana sudah merepotkan Pak Junedi. Salam buat Diana ya, Pak Junedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roy. Mami, ini kita lagi di rumah orang loh. Gak enak kalau kita lama-lama di sini, nanti ngerepotin. Tapi... Junedi, ingat ya, saya gak akan lupa apa yang kamu lakukan sama saya saat ini. Urusan kita belum selesai. Saya akan ingat selamanya. Itu memang sudah sifat manusia. Susah menerima untuk bisa ikhlas. Jun! Mami. Ayo. Minggir. Awas, pas buka jalan. Minggir. Kasih jalan. Minggir. Jangan ngariung atuh, kasih jalan. Minggir. Mundur. Ditolak, Eji. Ya, kasihan ya. Tapi kenapa ditolak ya? Diana kan gak cinta sama Jiroy, Po. Uy. Udah tahu gak cinta, tetap aja dikejar. Tolong diam semuanya ya. Dengar baik-baik. Roy itu memang bukan jodohnya Diana. Roy harusnya dapat seorang putri yang punya istana besar. Kaya raya. Paling gak, udah haji. 2 kali kayak saya. Jadi, Allah tuh lagi nyelamatin Roy. Roy pasti dapat jodoh yang lebih baik dari Diana. Ya udah, permisi. Awas. Minggir. Ber. Tadi si Roy. Kok cepet banget lamaran itu? Tapi kok hanya Sul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cing. Ras. Sul. Doa kamu terjawab. Si Roy ditolak sama Diana. Alhamdulillah. Cing, pantas.
pantesan tadi gue liat si Roy mukanya lemas banget kayak ayam sayur. Lo kenapa, So? Samsul nggak tahu, Cing. Harus seneng, harus nangis, harus ketawa, atau harus apa dengar kabar ini? Ras. Ya Allah. Bos Haji beneran, kagak ape-ape. Ya apa-apa kali, Pik. Setidaknya ya, kalaupun Anda gak ketemu Diana langsung, Anda masih bisa lihat foto-fotonya. Di mana? Lihat lagi dong, yang lain. Iya, Bos Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nih Bos Haji, waktu acara di musola, Diana ketawa, Bos Hajinya jatuh. Lucu. Nih, ada lagi nih Bos Haji nih. Terus ini nih Bos Haji, Pak Junet kaget waktu kita datang. Nih. Aduh ala ya, Haji Bos. HP gua ya. Astagfirullahaladzim. Aduh itu bukan siapa sih, serem banget Opi. Serem. Siapa ya? Yang tadi, Pak Jun. Iya. Aduh. Cing, Bang Haji Roy jadi trauma lihat Pak Junaidi. Sama ayah. Ya ini pasti ada maunya ya. Gak ada ayah. Kan ayah udah ngikutin semua permintaannya Diana. Diana bahagia banget. Jangan bahagia di atas penderitaan orang lain. Gak baik. Jangan juga terlalu bersorak. Sementara ada orang yang sedih mikirin kamu. Roy. Bener juga sih, Di. Apa kata Pak Junaidi? Bos, mau ikut terawih juga. Yakinlah, Yana. Ini tuh bulan mulia. Bulan Ramadan. Ampunan Allah berlimpah di bulan ini. Masa ibadah penting kali jalanin? Kita pan prihatin sama Bos Haji. Bos Haji pan habis sedih, habis patah hati. Justru kesedihan Ana bisa hilang dengan cara beribadah, Omik. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh lihat, Ana jadi pusat perhatian kan? Mata orang-orang. Roy. Junaidi atau Haji Bos? Haji Bos, 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 Haji Bos
Ada apa? Maaf. Haji Bos, tungguin. Haji Bos, Bos Haji. Bos Haji nih.